Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya di Mi Hobby Channel. Di video kali ini, gue mau memberikan tutorial ya, gimana sih cara melepas cover aki di Suzuki Address. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, untuk Suzuki Address itu untuk peletakan akinya ada di sini teman-teman ya, di dada depan sini. Nah, ini harus dilepas nih. Nah, kira-kira gimana sih cara ngelepasnya cover aki di Suzuki Address? Nah, kalau misalkan sewaktu-waktu aki di Suzuki Address teman-teman nih lagi soak nih, lagi nggak bisa. Nah, kan semoga video ini bisa membantu teman-teman ya, biar teman-teman bisa ganti aki sendiri. Nah, caranya yang pertama ini ada baut ya di sini teman-teman. Nah, ini kan glove box. Nah, baut yang ini sama baut yang ini. Cukup dua baut aja dilepas menggunakan obeng plus seperti ini. Oke. Nah, terus kita lepas yang satunya lagi. Oke. Nah, kalau kedua baut tadi sudah terlepas, kita tinggal tarik aja teman-teman dari sini. Nah, seperti itu. Udah deh, selesai terlepas. Ini dia posisi akinya ada di sini nih. Aki yang digunakan ini masih bawaan dari pabrik ya, GS GTZ 4V untuk tipenya. Oke, mungkin sekian itu aja teman-teman tutorial gue mengenai cara melepas cover aki di Suzuki Address. Silahkan like jika kalian suka dengan video ini, subscribe buat yang belum, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.